warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oh iya, ketemu lagi dengan saya Yesi Alsanabella dari Poltekkes Kemenkes Malang. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Kali ini kita akan membahas tentang bina kesehatan keluarga. Salah satunya yaitu kesehatan remaja. Enjoy for watching. Des minor atau yang disebut dengan dilepen merupakan suatu kondisi di mana perut terasa nyeri saat menstruasi akibat kontraksi otot rahim yang terlalu kuat. Tanda dan gejala yang sering muncul sebelum des minor yaitu 1. Nyeri sehari atau 2 hari sebelum menstruasi. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, lemah dan lesu. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, diare. Pencegahan disminor bisa dilakukan dengan salah satunya yaitu melakukan senam sehat setiap pagi. Olahraga lari atau jogging. Dan juga makan makanan yang bergizi. Promosi kesehatan disminor pada remaja dapat menggunakan metode ceramah, diskusi, selain itu menggunakan leaflet dan media sosial. Nah itu tadi ya Rek, sedikit penjelasan tentang des minor, gimana gejalanya dan pencegahannya. Lalu kepo nggak sih gimana cara kebanyakan mahasiswi menangani des minor atau nyeri pada saat menstruasi? Yuk kita tanya aja langsung yuk ke mahasiswinya. Permisi kak. Ganggu nggak? Enggak. Kalian lagi apa nih? Enggak, lagi santai-santai. Oh, mau tanya ya kak ya, kalian itu pernah disminor gak? Pernah. Gimana sih cara mengatasi disminor menurut kalian? Kalau aku sih, aku tuh biasanya minum obat, beli di apotek ada, tapi aku lupa apa ya namanya, udah sih gitu aja. Kalau aku sih simpel-simpel aja ya, biasanya aku tuh kasih kompres air hangat gitu aja sih, nanti hilang-hilang sendiri. Nah, kalau aku sendiri itu biasanya dibuatin jamu sama mama buat ngilangin rasa sakitnya. Oh, jadi gitu ya, Kak ya. Oke, makasih ya, Kak ya. Oke, sama-sama. Ya, itu tadi menurut kebanyakan mahasiswi ya. Gimana sih kalau menurut ibu dosen? Kalian kepo enggak? Ayo kita tanya ibu dosen yuk. Selamat pagi, Bu. Permisi, Bu. Boleh kita tanya-tanya soal tentang des minor, Bu? Selamat pagi, silahkan. Boleh, boleh. Penanganan disminor itu yang orang Jawa bilang dilep itu kan ya? Iya, Bu, benar sekali. Penanganan di rumah ya? Iya. Nah, penanganan di rumah, kalau penanganan pertama bisa dikompres air hangat, kemudian dikompres di atas simpisis ya? Kalau di atas simpisis, dibuat rileks. Yes. Nah kalau itu masih belum juga menolong, bisa diberikan anti sakit, anti nyeri, anti analgesik. Nah kalau itu juga belum menolong, sebaiknya datang ke dokter. Oh. Jangan dibiarkan ya. Begitu Bu ya. Saat menstruasi kan kalau perempuan darah kita keluar ya. Untuk menambah, membantu produksi HB boleh ya, kita boleh asal sesuai dengan dosis yang ditentukan. Semua kalau berlebihan itu tidak baik ya. Boleh aja, boleh obat tambah darah, boleh anti nyeri, boleh, tapi dosisnya harus yang sesuai. Jangan berlebihan atau jangan kurang ya, kalau kurang tidak berguna. Oh iya.
Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, sukses ya. Ini tentang kesehatan remaja buat kalian ya yang belum menjaga kesehatan atau memperhatikan kesehatan kalian sendiri. Yuk, saatnya mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Rek. Sampai jumpa dengan saya Yesi Alsanabella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.